Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, ya, kita akan mendengarkan ya satu puji-pujian yang luar biasa sekali ya, yang dibawakan oleh orang-orang Israel ya. Jadi dari zaman dahulu kala hingga sampai pada saat ini Tuhan ya menyayangi Israel. Tuhan menjaga Israel dan kita sudah lihat bersama bagaimana Tuhan ya menghancurkan Mesir melalui Nabi Musa. Dan juga bagaimana Musa menaklukkan bangsa-bangsa dan diteruskan oleh Yosua ya dan Kaleb sampai masuk dalam tanah perjanjian yang saat ini diklaim sebagai milik Muslim. Walaupun pada waktu itu tidak ada Islam di Palestina. Karena nama Palestina ini adalah nama pemberian dari Kaisar Hadrian ya di tahun 130 Masehi, teman-teman sekalian. Dia mengganti nama Yudea yaitu tanah Kanaan ini digantinya menjadi Palestina dan itulah namanya yang dipakai sampai pada hari ini. Tapi ingat sebelumnya tanah Kanaan bukan Palestina. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua dan Kaleb dan ke-12 suku daripada Israel. Teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana mereka mengagungkan nama Tuhan, menyanyikan puji-pujian bahwa Tuhan Yahweh yang menjaga memelihara bangsa Israel sampai pada saat ini. Kita saksikan bersama, Tuhan Yesus memberkati.
Shomer Israel.